Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menghadiri pelantikan panitia pemilihan kecamatan Kabupaten Muaro Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berpesan agar PPK dapat bekerja secara profesional dan tidak mudah terpengaruh. Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menghadiri pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Kabupaten Muaro Jambi. Selain Komisioner KPU, pelantikan itu juga dihadiri Kapolres Muaro Jambi, Pabung, Panwas, Kejari serta undangan dan 55 PPK Kabupaten Muaro Jambi. Di tempat terpisah, Ketua KPU Muaro Jambi Elvi Prasetya berharap PPK yang baru dilantik ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Ia mengatakan regulasi ini harus dijalankan karena regulasi ini dibuat oleh KPU RI dan Komisi 2 DPR RI. Oleh karena itu, PPK harus memiliki integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pakai ad hoc, khususnya PPK di Kabupaten Muaro Jambi itu sudah selesai kita laksanakan. Itu ditandai dengan hari ini kita melantik 55 orang, masing-masing kecamatan 5 orang untuk 11 kecamatan di Muaro Jambi sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan. Sementara itu, Pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah turut mengucapkan selamat kepada para anggota PPK yang baru dilantik. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa PPK merupakan peran yang penting dalam menyelenggarakan pemilu. Oleh karena itu, diharapkan PPK dapat bekerja secara profesional dan tidak mudah terpengaruh. Yang pertama, bekerja sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi hari ini melantik 55 PPK sesuai dengan jurnalis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, saya minta PPK bekerja secara profesional saja, tidak terpengaruh dengan keadaan. Yang selanjutnya, setelah ini PPK harus merekrut PPS di setiap desa. Habis itu baru nanti dalam beberapa hari ini kita tunjuk dari pemerintah daerah sesuai dengan surat dari untuk dilakukan salah satu menjadi sekretariat yang ada di Panwas sama Panwas ya PPK untuk mendukung. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.